Pak Aris. Iya. Pak Aris di sini sebagai apa sih, Pak? Sebagai security yang nunggu di sini. Oh, ini tempat apa sih, Pak? Ini klaster yang terbengkalai. Terbengkalai. Karena dari pertama dibangun itu belum pernah didiami sama sekali. Sama sekali? Iya. Dibangun dari tahun berapa, Pak? Tahun 96. 96 sampai sekarang nih terbengkalainya. Iya, 27 tahun. Bapak jaga dari 96 berarti? Saya jaga dari 2018. Saya jaga di sini ya cuman dengar suara-suara aja sih, paling biasalah. Tapi kalau warga banyak cerita ya, mungkin ada penampakan-penampakan gitu. Banyak cerita-cerita lah di sini. Ini kalau di depan ini seringnya genderuwo ya, katanya penampakan genderuwo itu tinggi besar. Terus kalau di belakang itu ada kakek-kakek katanya tinggi. Informasi dari warga. Iya, warga yang melihat. Terus di jembatan di belakang ini juga katanya kalau tengah malam dulu suka ada yang lewat, itu suka rame, kayak ada yang duduk-duduk gitu, padahal kan nggak ada orang lewat sini gitu. Nah, ini di sebelah sini ada yang pernah bunuh diri juga. Ini persis nih. Iya, sebelah ini. Kapan tuh? Itu sekitar tahun 2010-an lah. Bapak udah jaga sini? Belum. Jadi dulu teman-teman yang jaga di sini itu suka bareng-bareng itu sama almarhum gitu. Itu kadang masih suka dipanggil-panggil katanya. Kalau sore maghrib itu biasanya suka manggil-manggil kalau ada yang kenal. Nama saya Aris Haryadi dan itulah cerita saya. Setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini terjadi. Every time I moved Annabelle, either I got into a car accident, I lose a vehicle. Kenapa pindah? Anjing suara. Apa tembus sih? Bu, dia ketakutan. This is something that a satanic worshipper would worship. Somebody who worships Satan. Jesus Christ. And then? And then I slit their throat. Anjir, sana! Denny, udah benar di belakangnya, Mbak. Mama, susah. Halo Sarah Dix, ketemu lagi di Diary Misteri Sarah bersama saya Sarah Ujayanto. Saya Fadi Skandar. Saya Wisnu Hardana. Kita sekarang sudah berada di Jepang. Dan ini... Arigato gozaimasu. Sudah sampai di Tokyo. Tadi saya habis makan tongkol. Enak ya? Rasanya kayak
tongkol. Sebentar, ini kenapa pada main ular tangga ya? Bukan ular ini tangga. Ini kenapa pada ini lihat tuh. Kayak main ular tangga tuh di belakang ular tadi. Ular tangga apa? Bukan. Oh, ular naga panjangnya, bukan kepalang. Dulu kenapa ya di TK itu main gitu kan? Ular naga panjangnya, bukan ke... Terus kalau misalnya yang ditangkap itu kenapa dia? Sebentar. Hah? Yang ditangkap ya gitu. Kalau ditangkap hap. Cicak anjing. Itu apa? Iya, kenapa gitu ya? Kenapa ditangkap ya? Nah, kalau bentar kok gue lupa ya. Kalau ditangkap nanti dia kayaknya dililit di bagian belakang. Itu kenapa? Kan? Enggak, aku serius nanya. Ngeruga. Nah, yang terakhir yang bertahan, yang enggak ketangkap, dia yang menang. Terus dapat apa kalau menang? Nah, kalau sendiri gimana? Hah? Tinggal kepalanya doang. Ngarang dah. Enggak, pokoknya kan intinya kalau lagunya habis, dia harus jadi ketangkepnya pas lagunya habis. Terus, iya benar. Terus kalau menang dapat apa? Gulung tiket enggak tanggal 31 Oktober. Nah, ini mah ini udah kita udah pulang dari Amerika ini tayangnya. Oh, ya udah lewat. Ini tayangnya udah pulang dari Amerika. Iya. Oh my god. Kayak I don't believe that. Oh ya, oh langsung pakai bahasa Inggris ya. Of course. Oh ya, of course. Dan gila, kemarin tuh kayak enggak ya. Oh, kemarin dingin, sekarang lekep. Harusnya ini kan pulang dari Amerika tayangnya kan. Iya, iya. Iya. Next year lagi takut salah. Soalnya memang gua udah ngitung sama Dika. Kita bahkan sampai tanggal minggu ketiga bulan November masih ada stok. Ya udah, aku udah tahu kok ceritanya, ya udah. Ini bukan dari Amerika nih. Kamu nonton di YouTube Amerika? Enggak lah, suruh nonton dong. Enggak, udah. Suruh nonton, promo dong. Iya, makanya nontonnya cuma di DMS Plus. Kan kalian nggak tahu kan, syuting Amerika itu kayak gimana aja serunya kan? Eksklusif. Eksklusif banget, jadi langsung aja yang belum sempat nonton, langsung download DMS Plus, berlangganan setahun, langsung bisa nonton. Berapa episode, Pak Dem? Kita kurang lebih 12. Wah, banyak banget. Kok enak? Dapat nih, ganti Mbak. Di Amerika ya? Nah, lu penasaran kan sama muka Denny? Nah, belum selesai ngomong gua. Oh, ini udah datang. Hah? Udah datang. Siapa ini? Ini tunggal kita. Yes, ayo. Siapa yang dilawan? Hah? Siapa yang dilawan? Bukan lawan. Sombong banget lawan lu. Oke, kita tadi udah dapat laporan juga dari penjaga ya. Dan kalau misalnya nggak salah, aku nih dulu pernah kesini. Tahun 2014. Wah, pas aku masih bayi ya berarti. MDL, Mbak. Tapi aku harus cek lagi deh nanti karena ternyata penjaganya aja tuh udah beda. Baru enggak tahu dia. Gitu. Jadi kita langsung cek aja. Nah, sebenarnya tadi sebelum kita mulai opening, aku ngelihat sesuatu di sini. Kita boleh maju, Gaib? Aku mau sambil ngasih tahu titiknya. Boleh maju. Tadi kan kameranya ke sono ya? Dik, ayo Dik. Kita kayak lagi di Korea. Lagi fall down. Oke. Kotor dong. Oh, iya. Jadi di belakangnya... Jangan diambil, emang diambil rambunya. Jadi di belakangnya Dika ini... tadi Mbak ngelihatnya itu seperti apa ya, semacam portal. Tapi Mbak nggak bilang ini aktif portalnya. Tapi ini adalah seperti sebuah ya portal pintu, tapi kayak it's already close gitu. Iya, Nuno ngeliatnya kayak bahwa atau mata kucing ya, yang tengahnya, pupilnya. Oh begini bentuknya, yes. Ya tahu-tahu. Nah tapi udah kayak nutupnya itu kayak kalau luka kayak kulit bang, liat nggak Nuno? Kayak kulit. Ini di belakang Dika banget nih. Iya. Sini segini nih, tinggi kita. Nah, cuman tuh kayak... Kayak matanya Sauron. Tapi nah, udah tertutup. Nah, iya. Aku nggak tahu nih, apakah ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi di salah satu rumah ini. Atau apa. Nah, terus juga yang menarik tadi adalah ada sosok di sini nih, persis di... Pohon pisang. Nah, itu dia. Sosoknya tuh mirip...
Mbak bisa bilang itu undel. Iya, kayak undel. Sundel ya. Mbak sundel, tapi kok tinggi banget gitu. Perutnya gede ya. Udah pasti Mbak sundel. Rambutnya lumpup kayaknya. Apa namanya? Rambutnya tuh kayak bener-bener panjang tapi kayak gimbalnya tuh lebay gitu loh, Nuk. Terus kayak agak bungkuk saking tingginya. Di situ. Jadi agak kaget ya aku ya. Nah, ini nih. Bang Fat. Jadi bener-bener tinggi ya. Kan biasanya kalau kepala di mana, Pak? Nih, lihat. Kepala mana? Segitu. Hmm. Nah, situ. Tadi Mbak ngeliatnya kan Mbak pikir harus melayang. Cuman awalnya kakinya sampai sini, Bang Fat. Jadi tinggi. Kayak tinggi. Emang tinggi, emang tinggi gitu. Jadi emang mungkin udah hybrid. Udah campuran energi. Oke, kita masuk ke mana dulu yang oh bebas. Fadi pilih yang mana? Hah? Mau pilih yang mana? Yang ini? Hmm. Oke, yuk. Mau lebih ngeri binatang lo. Sejak kapan sih kamu masuk tuh? Disini ngerasain apa, Nuk? Belum. Pada saat masuk. Cuman, apa, Nuno dari tadi ngerasain ada yang lari-larian gitu loh, Mbak. Pindah dari rumah ke rumah? Per rumah. Okay. Bukan pindah, per rumah. Per rumah, yes. Yang lari satu apa dua sosok? Ada banyak, ada beberapa. Tadi sebelum Bang Fat nunjuk sini, yang sana, lari. Bang Fat nunjuk sini, juga sama. Hmm. Di atas. Tapi ini kayaknya emang karena kosong lama juga. Pace-nya cepet. Jadi ya biasa lah ya kalau misalnya udah lama kosong ya, pasti akan dihinggapi sama sosok-sosok. Cuman pergerakannya memang cepet dan Mbak ngerasanya kok ada teritorial, maksudnya ada yang teritori gitu di sini. Maksudnya yang mereka kayak ini tempat gue. Ada itunya, ada perasaan itunya. Apa tadi Nunu nyokap? Ya kalau itu tadi ada muka tadi di situ. Yang tadi Nunu. Ya situ yang di center lah, situ di sini. Ini pojok sini. Ya situ. Ini. Perempuan kan? Heeh. Tangga sini aja ya. Itu apa tuh, Mbak? Ruangan apa? Itu pasti toilet. Toilet. Kayaknya ini belum pernah ditinggalin ya? Apa abandon ya maksudnya enggak? Tapi ini asbesnya udah mau copot. Heeh. Sempat ditinggalin enggak sih, Sopian? Enggak. Sama sekali ya? Tahu, Mbak. Ini pakai bentuknya toilet sih. Ada tangga juga, Mbak, di sini, Mbak. Tapi tangganya serem, Mbak. Takut enggak kuat kalau mau naik ke atas lah tangganya satu lagi. Berarti total udah berapa tahun ini kosong, Sopian? Maksudnya berapa ditinggalin? Yang punya berarti nggak tahu di mana. Kenapa? Berapa tahun? Dari tahun 9. Dibuat, cuma sampai sekarang belum ada yang nanggup sih. Dari 9? 6. 9 belum dibuat. Belum ada yang ngungsi. Belum ada yang ngisi. Hmm. Ini nggak laku. Pengembangnya pindah-pindah, lempar tangan-lempar tangan. Sayang banget ya. Oke. Jadi aku sekarang ada sosok perempuan yang ada di dekat aku, dia mendekat. Yeah. Ini adalah sosok perempuan ini adalah bagian dari beberapa sosok yang ada di sosok sundel yang tadi aku lihat. Oh. Ya. Ini tidak terlihat sedang mengandung. Usianya sekitar 17-18 tahun. Rambutnya Mbak jelas ngeliat kayak pangannya. Berdiri di belakang Mbak persis. Kalau dari kepang, kepang ya. Kalau dari bajunya sih mungkin ini 40-an ya. Kalau dari bajunya, kemeja ada bunga-bunganya. Celananya celana apa rok itu? Rok kayaknya warnanya kecoklatan gitu, coklat. Tapi agak udah lusuh karena yang udah bahan udah wash gitu. Nah, dia ini bawa sesuatu bahan, tapi ada sesuatu di dalamnya. Aku nggak tahu apa, belum tahu apa. Sesat,
sesuatu bahan. Ada bahan, dia megang bahan. Bahan tapi, kain. Nah, bahan ditutup. Ini ngebungkus sesuatu. Yeah. Nah, aku nggak tahu apa, tapi bentuknya tuh kayak apa sih? Bungkusannya tuh agak lebar, harus dipakai dua tangan gitu pegangnya. Dua tangan gini. Diikat buntelan di atas. Nggak kelihatan basah, tapi bawahnya itu basah nggak sih, Mbak? Kayak agak apa sih, anyep. Beda warna atau apa sih, kayak demek gitu loh. Iya, bukan basah kayak, kan biasanya kalau itu darah gitu ya. Enggak, ini kayak demek ya. Kayak di bawah. Bagian, kalau basah itu rembes samping, ini rembesnya di bawah doang. Iya, kayak jadi beda warna gitu kan. Iya. Iya, dia begini, mukanya dia itu, kan kalau misalnya ada sosok yang kadang datang minta tolong gitu kan, khas ini itu dia enggak, dia juga kayak pengen, malah pengen nanya sesuatu, cuman... Itu ambil gambar si Boy. Yang mana? Hah? Ini. Ini atas apa bawah? Hah? Atas. Itu mana? Tadi benar. Tadi ketutupan. Tapi gua dengar tadi dari. Iya, gua dengar. Sumpah, tadi kan duduk di sini enggak ada angin. Pelan. Gua biasa aja kan. Dua kali. Tiga. Pas tiga kali gua lari. Kalau kedore gue liat, kalau semua denger, jedor, jedor. Tuh ada lagi tuh. Silent. Nih sekarang ada angin ya, kita lihat yang geraknya ya. Saya enggak ini. Okay. Jadi ada satu sosok yang memang sebenarnya mungkin bisa dibilang big boss ya. Bos yang dia yang seperti menguasai sosok-sosok yang tersesat. Okay. Gitu. Emang atau apakah ada hubungannya atau enggak? Ya seperti biasa kan nggak mau ya kalau misalnya di reveal. Kayaknya dulu lihat ya, Pak. Iya, coba silakan. Kayaknya dulu lihat. Pas si cewek ini udah mulai mau komunikasi, dia minta perhatian kayak, ya, "Woi." Jadi kayak ngedistract. Nggak tahu ya, ini utak-atik atuk aja ya. Jadi pas pada saat Mbak lagi ngomongin sosok siapa yang kepang itu. Bang Fatih jelasin yang gerembesan apa segala macem. Terus tiba-tiba yang ini kita berdiri di arah jam satunya kita itu ada sosok mukanya makin jelas terus smirking gitu nunduk begitu gede laki-laki. Okay. Terus nggak lama suara ini soalnya makin jelas gitu loh, maksudnya makin mbak Mbak Fatih cerita gue makin ngerasain jedar. Iya. Yeah. Okay. Gue mikirnya juga tadi cuman kita kesini nggak ada loh. Nggak ada. Padahal anginnya kenceng loh. Iya. Boy lu jangan bohong, Boy. Tapi enggak, kita dengerin, Mas. Tapi benar, gue juga dengar. Kita dengar suara. Iya, aku dengar sih. Dengar, kita semua dengar kok. Tapi lu lihat pintu ini gerak. Ini. Hah? Abis itu ini. Tadi kan nih pintu ini kebuka si Bang Niu juga ngeliat. Pas kita kemari itu pintunya langsung gak tutup sendiri. Nah, tapi Niu enggak lari, kenapa lu lari? Enggak, tadi enggak. Gua masuk sini, pintunya kebuka. Oh, ini tadi sama kita di sana ya? Iya. Oh, lu sendiri sini tadi? Sendiri. Oh, iya. Yeah. Oke. Okay. Kenapa dia enggak... Itu kayak... Yang ini ya, sekarang ya? Galak ini. Yang ini ya, suaranya dari sini ya? Iya. Dari sini nih, suaranya ini.
Mungkin ya. Angin. 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 Nah, masuk angin, minum tolak angin. Enak tuh tolak angin, kita bawa ke Amerika ya. Oh, iya. Eh udah kemarin pulang dari Amerika. Gimana kita mau balik lagi dulu ke situ? Enggak usah santai. Enggak perlu. Sebentar. Dia pindah ke sini sih. Inggit. Jelas itu. Oke, nama perempuan ini adalah Inggit. Inggit. panjang kepangan gitu, Mbak. Hah? Dua. Kepangannya kepang, dua. Kepang dua. Kepang dua gitu panjang. Wow. Itu pakai kain bawahnya. Rok. Pakaian tahun berapa? 40-an. Pakaian 40-an. Ya. Kemeja segini, tapi ya. Bunga, ada bunga. Aku lihat ada bunga-bunga. Oh, aku pikir kebaya ternyata rock. Bunga-bunga rock, itu ya. Bunga. Karena warna coklat. Maksudnya warnanya orange coklat putih campur. Jadi kayak terlihat seperti kain. Apa sih, Mbak? Rok segini apa celana sih, Mbak? Rok ya. Rok ya, gini ya. Oke. Wow. Tapi enggak ada energi yang nyelimutin dia kok. Nggak ada dark energies. Kan dia bagian dari yang Mbak ambil di situ, Sundel. Oh, Mbak pisahin. Iya, pisahin. Soalnya jelas banget kayak. Oh, okay. Dari situ. Karena udah pasti ini ada sesuatu, ada hubungannya dengan kehamilan. Tapi tadi pada saat Mbak tanya tentang apa yang mau dia berusaha sampaikan itu, dia kasih memori ini sebenarnya. Memori ini adalah apa? Ada apa? Jadi aku nggak tahu ya dia pekerjaannya apa, tapi dia ini ada di dalam satu perkumpulan. Aku nggak tahu namanya apa, tapi dia ini termasuk sosok perempuan yang cukup vokal di masa itu. Dan orangnya emang dia kuat banget, maksudnya dia menunjukkan bahwa dirinya itu kuat gitu. Tapi keras juga ya, keras kepalanya tuh setengah mati gitu. Tapi dia benar-benar sampai bertahan, tidak akan ada yang tahu bahwa dirinya itu sedang menderita atau sedih ataupun sakit. Gitu. Dia ini menyembunyikan kehamilannya. Gak ada yang tahu sama sekali. Tapi kok dipaksa ya? Soalnya aku nggak lihat ada ikatan pernikahan di situ. Aku lihat sosok laki-lakinya sedikit lebih tinggi dari dia. Ada kumisnya. Aku lihat lagi bajunya, kemejanya biru. Yang laki-laki? Iya, yang laki-laki. Ini ada pemaksaan ya, aku ngeliatnya. Karena gerakannya tuh gini nih, ada ini. Jadi dia tuh kayak ngelawan gitu. Ini ada, dia dorong gitu. Ini si laki-laki ya? Ini laki-laki. Ini dianya? Iya, jadi ngedorong gitu. Jadi ya dia, kalau menurut aku ini dia di-rape, dilecehkan. Jadi hamilnya dia itu karena ini. Yang membuat aku berubah. Yang membuat aku. Hari itu membuat dia kejadian itu bikin dia jadi yang kayak nge-shutdown dia gitu loh. Tapi akhirnya jadi kayak orang yang gak punya perasaan gitu. Tapi dia kayak bisa menyembunyikan apa yang dia rasakan. Sampai orang gak ada yang tahu, tapi sebenarnya hatinya hancur gitu. Apa? Mbak VR? Ngeliat apa? Hah? Mbak ngeliat apa? Sekarang di mana, Mbak? Enggak.
sifatnya. Aku sembunyikan semua. Tapi di dalam hancur. Kenapa harus kamu sembunyikan? Sama yang terjadi sama kamu ya? Iya. Kamu kenal laki-laki ini? Siapa dia? Orang yang ku percaya. Kamu mencintai dia? Tadinya. Mau menikah kalian? Tidak. Kenapa sampai dia melakukan hal seperti itu terhadap kamu? Apa yang kamu perbuat? Apa salah kamu? Apa itu? Kenapa aku harus menyembunyikan? Kamu malu sama keluarga kamu? Yang menjadi korban. Gak ada yang tahu kok. Jadi diikat pakai stagen gitu loh, Mumpet. Untuk menyembunyikan perutnya biar nggak buncit. Iya, cuman di sampai yang di kencang banget. Bang, lihat dia matinya kenapa nggak? Soalnya kan tadi kita cuma ngelihat sedikit kilasan dia lagi berantem sama si cowok ini. Yeah. Karena cowok ini melakukan pelecehan. Yeah. Nah, setelah hamil itu dia harus menutupi kehamilan itu. Itu kegugurannya. Karena kan ditutup. Maksudnya di dia paksa kan. Dipaksa nah, untuk itu ada kempes. Ada yang ya. Terjadi keluar gitu. Nah, yang itu tuh sebenarnya isi. Jadi dia kayak pada saat itu dia kayak ada perasaan kayak kok gue jahat juga gitu. Oh, yang dalam bungkusan itu tuh mayat, maksudnya in stillborn bayi 5-6 bulan deh. Itu kan jadi sempat ada dia sempat perdarahan tapi nggak kenapa-napa, maksudnya dia sembuh dari situ. Nah, cuman dari situ ada infeksi apa gitu, aku nggak tahu deh. Nah, itu jadi sempat sembuh dulu. Iya, tapi itu ada sesuatu tuh, jadi dia infek, kalau aku sih ngeliatnya itu infeksi ya gitu. Nah, sepanjang sakitnya dia itu yang ada di pikiran dia itu hanya penyesalan si gue yang dia ngerasa dia yang ngebunuh bayinya. Makanya muter, no.
dia meninggalnya gara-gara infeksi itu? Kalau menurut aku iya. Oke. Okay. Bang Fadi ngeliat apa? Belum. Belum lihat. Iya. Nah ini. Cuman masih penasaran aja. Kenapa? Penasaran yang mana? Ya penasaran aja kayak bener nggak gara-gara sakit itu? Iya. Kita lihat. Pasti kan ini kan baru sebagian. Cuman tadi pas pada saat dia di dalam. Yang terus muter itu hanyalah gara-gara penyesalan dia kenapa gue melakukan hal ini. Iya. Akhirnya berarti gue sama aja dong, gue pembunuh. Iya, gitu. Maksudnya gue kok jahat juga. Aku... ya? Angin. Angin kalau ini angin. Anginnya lagi kenceng kok ini. Kalau tadi enggak ada angin. Dan inggit. Hah? Inggit ya. Dan kalau angin bunyinya kayak gitu, deng deng deng. Bukan, deng, deng, deng. Tadi konstan. Aku penasaran sama background keluarganya sih, Mbak. Keluarganya dia? Iya. Yeah. Memang keluarga terpandang sebenarnya. Oh, oke. Okay. Jadi, bapak ibunya dia itu adalah orang yang mempunyai kedudukan sebenarnya. Dan dia seperti pemberontak, jadi kayak aktivis gitu. Si laki-laki ini adalah orang yang kayak pemimpinnya lah, ketuanya gitu, yang ketua pemberontak ini. Cewek berani nih. Cewek ini dia emang vokal banget gitu. Nah pada saat dia percaya sama orang ini, dia kayaknya jatuh cinta juga, ternyata dia di lakukan seperti itu. Nah itu dia, itu juga gue masih penasaran. Yeah. Why? Yeah, itu. Kayak cuy, lu udah, dia udah jatuh cinta sama lu. Ini kasarnya ini, sabar aja dikit nanti juga dapat jatah nih cuy. Ya kan kalau misalnya orang mungkin, ya dia tujuannya kan emang jahat mungkin. Hanya ingin mempergunakan dia mungkin karena dia anak ke siapa. Karena kan orang berada. Jadi bukan ya enggak. Si cewek ini juga mungkin dimain-mainin aja, karena kan usianya juga mungkin terpaut jauh. Ditambah dia ngelihat karakternya mumpung anak ini begini, jadi digunain gitu. Nah anak ini kenapa menutupi semuanya, karena dia ngerasa malu sama orang tuanya. Kayak dia udah memilih ngeberontak. Gua ngemilih jalan ini, tapi benernya bener lagi. Ternyata bener lagi orang tua gue. Iya. Jadi tuh kayak, mulai connect gue nih. Kebetulan anaknya tuh emang keras, tapi bukan Taurus dia nih. Bukan Taurus. Keras kepala Rebel. Banget. Bukan Taurus tapi. Aquarius bukan kayaknya. Bukan. Tapi Rebel. Enggak. Apa dia punya jiwa leadership gitu loh, Mbak? Tapi ini noh, tapi dia bisa menyembunyikan itu. Kalau Mbak kan ekspresif orangnya. Heeh. Gemini bisa dicet gitu. Aditya Prambudai. Oh iya. Tapi teman-teman yang pengen tanya adalah, tadi Mbak sempat misahin dia dari sosok. Ya. Nah, apa yang bikin dia kekonsum kan, sama? Karena sama-sama ada hubungan sama janin. Iya, I know. Dia looping di situ. Oh, I see. Okay. Kayaknya Mbak ya? Iya. Nah, energi. Saya nggak tahu ya. Sama sosok yang tadi, yang laki-laki itu, yang smirking itu? Iya, salah satu yang apa, jadi biasanya lost souls itu kan ada yang makan, ada yang menguasai lah gitu, ada yang menguasai mereka nih si losol ini gitu. Ya ini adalah bagian kecil gitu. Mungkin tidak dalam benar-benar dalam cengkeramannya, tapi dia nih yang ketua gengnya lah yang si gede ini. Oh iya. Oh hujan ya? Iya nih, rintik. Kemarin udah tutupin ini. Gimana? Gila tumben nih, pulang dari Amerika hujan. Belum. Wow. Gedudup. Amankan. Artinya? Ya, amankan. Kita masuk yuk. Masukin aja, Mas. Ini aja, penasaran. Masukin yuk. Apa?
Beda lagi nih, tapi. Hah? Beda. Apanya? Ini anak kecil bukan sih, Lo? Anak kecil bukan sih, Lo? Yang di dalam situ. Ini bukan anak kecil ya, Pak? Bukan anak kecil. Dia pakai anak kecil buat masuk ke Mbak. Bukan, ini anak kecil kan? Tadi mau masuk. Iblis ya? Hah? Yang laki-laki. Ini yang si smirking ini. Soalnya tangannya udah gini. Terus. Nah, kan. Siapa nih? Siapa ini? Ini siapa? Ini siapa? Tidak. Tidak apa? Ida. Kamu siapa? Ida. Ida. Oh, namanya Ida. Ih, lucu namanya. Ini kenapa? Tangannya kenapa? Gatal. Gatal. Hah? Jangan digaruk. Sakit, sakit, sakit. Kenapa gatalnya? Cerita dulu, cerita dulu. Kan masih udah gak gatal, gatal kenapa? Coba cerita kenapa, Dak? Hah? Kenapa itu? Hah? Kenapa tangannya? Tuh, dah, gak usah digaruk. Kenapa ini tangannya? Luka. Ya, lukanya gara-gara kenapa? Aku gak bisa lihat. Tuh, oke. Dipotong. Tusuk. Banyak. Siapa yang ngelakuin? Kenapa? Kenapa dia ngelakuin kayak gitu? Hilangin sakit. Sakit apa yang harus dihilangin? Kenapa sakit itunya? Kenapa sakit itunya? Ini banyak. Apa? Apa banyak apa? Luka. Sama, digitin juga? Iya. Kenapa? Apa yang Ida rasain? Apa yang Ida rasain? Cerita, kenapa Ida rasain? Gak bisa nangis. Gak bisa nangis? Gak. Jadi Ida pengen ngerasain nangis? Gak. Ida pengen ngerasain nangis? Gak. Terus Ida ngelakuin itu untuk? Hilang sakit. Hilangin sakit, ya. Apa sih, apa yang Ida rasain sakit di sini apa? Kenapa? Cerita. Ngilang rasa sakit, emang ngaruh jadinya? Enggak juga kan, rasa sakitnya tetap ada kan? Cuman sebentar doang kan? Bener gak? Cuman sebentar doang kan? Di sini tetap sakit kan? Iya kan? Apa? Apa yang Ida rasain di situ? Malu? Malu kenapa Ida? Ida malu kenapa? Kenapa Ida malu? Apa yang udah Ida lakuin? Apa yang udah Ida lakuin sampai Ida malu?
sampai sakit rasanya. Kenapa? Ngomong. Kenapa, Ida? Kenapa? Percaya. Percaya apa? Omongan siapa? Percaya omongan siapa? Ngomong. Ida belum pernah ngerasain kan? Kalau udah diungkapin itu, siapa tahu rasa sakitnya berkurang. Percaya omongan dan dia bilang tanggung jawab. Cuman. Ya, ngomong dulu, ngomong dulu. Ngomong dulu. Dia mau tanggung jawab, terus? Apa yang dia lakuin? Pergi. Ida hamil. Itu kakak si Ida. Iya. Abis Ida hamil, dia pergi. Ida gak sanggup nahan sakitnya. Maka Ida ngelukain diri Ida gitu. Iya. Semua, tangan, ini, badan juga, iya. Leher juga. Nyesel gak sekarang Ida? Nyesel. Tersesat. Iya. Maksudnya kan Ida gak harus mengakhiri hidup Ida. Masih banyak cara kok untuk melanjutkan hidup. Pisahin lagi. Dari? Dari yang gede. Gede itu apa gede ini? Iya sama. Hah? Sama. Sama yang sana? Naik. Aduh. Yang... Kan hamil lagi. Hah? Kan lagi hamil kan? Iya. Oh. Ya ini kita cuekin berarti nih. Ya dia kesana juga sama kan? Megang yang itu juga. Yang mbak mau cuekin. Di belakangnya lagi. Yang mbak mau cuekin aja ambil lagi aja gitu. Nyomot lagi aja gitu. Bukan, sebenarnya bukan nyomot. Jadi aku ngelihat siapa yang sejatinya masih bisa diselamatkan. Maksudnya kita bisa mendoakan dia gitu. Karena masih ada memori dan masih bisa di lost gitu. Dia, tapi ya sayangnya dia mengakhiri hidupnya. Jadi dia terakhir itu dia gak kuat. Lehernya. Kosong lagi bagi ambil bang. Hah? Banyak, tapi ini dia mengakhiri hidupnya sendiri ya. Makanya tadi mbak ngomong. Ini kayak apa? Apa sih namanya bahasanya? Ini lagi hamil gede juga, gila ya? Kenapa hybrid? Mungkin terlalu banyak kali ya energi yang diambil sama dia. Jadi emang kayak makan energi-energi yang mereka meninggalnya tuh dalam keadaan yang itu kan mengakhiri hidupnya sendiri. Terus yang satu kan. Penasaran gitu. Masih banyak sebenarnya, tapi aku enggak yang lain. Ya si Ida ini yang tiba-tiba masuk. Namanya Danu. Belum lama ini. Si cowoknya. Maksudnya ini kejadian belum terlalu lama. Si cowoknya namanya Danu. Tahun 80-an. Itu badannya dia penuh luka ya. Luka. Jadi maksud aku itu kayaknya dari kecil. Di kakinya juga ada. Jadi dia kalau apa? Sakit. Dia selalu sakit. Apa? Nyilet apa sih pakai untuk mengalihkan rasa sakitnya. Itu harusnya kayak ke dokter enggak sih? Harusnya. Ya kan terapi itu kan kalau gitu. Apa?
kalau sakit gitu? Kalau nyakitin diri sendiri itu harus terapi kan harusnya. Psikolog sih. Iya, harus ke dokter kan, ya harus ke psikiater. Karena mentally ill itu. Iya, tapi ya mesti harus ada penanganan ahli gitu. Pasti sih bisa kalau misalnya emang ditangani dengan baik harusnya. Counseling, lebih ke counseling. Aku punya ada teman yang gitu. Iya, Nu. Kita punya teman yang gitu. Iya. Sakit lagi tangan aku. Nuno dapat gambarnya nggak, Nuno? Ini yang beda nggak, yang laki-laki ini, Nuno pernah sama? Ini masih gambar yang laki-laki. Oh, yang cowok. Yang ini yang gede itu, yang tadi ngikutin Nuno. Berarti yang gede, yang dia nyamar jadi anak kecil itu sebenarnya sosok dia ini? Iya, mau masuk aku lagi, anak anca. Untung Nuno langsung ngasih tahu ya tadi ya? Nggak, jadi pas pada saat aku mau komunikasi, coba yang anak kecil, ada tangan di situ, gini. Lagi gini. Gitu. Oh, di belakang anak kecil. Kelihatan. Oh, berarti anak kecilnya ada. Bukan dia nyamar jadi anak kecil. Ya ngambil. Anak kecil. Terus supaya masuk ke Mbak. Oh. Pas masuk kan udah ya. Tapi kelihatan tangannya. Jelas banget lagi kayak di film-film. Alfa aman? Aman. Oke, karena kita ada fotografer baru hari ini, kita akan ada Duk Ding. Duk-duk, ding-ding-ding. Nah, jadi duduknya ya, di dinding. Duduknya di dinding, gini. Cicak dong. Serem banget. Oke, Alfa udah siap? Kita tinggal sendiri di ruangan ini? Waduh, gak siap. Besok gak mau di-calling lagi, Diki. Oh iya. Itu Nosferatu gak, Nuk? Nosferatu, iya. Apa? Kayak Nosferatu modelnya. Oh iya, ada. Gue belum nonton. Mama aja, siapa tuh Mamat? Mamat. Siapa Mamat? Manajernya Noah. Siapa aja gitu ya? Itu Noah aja sih. Mami. Gue, sudah. Ini berisik mulu udah tadi. Tiba-tiba dung-dung-dung-dung. Kabur. Oh iya Mbak, berarti yang sosok yang pada lari-larian itu kebanyakan ada beberapa anak kecil yang mau di manfaatin sama dia untuk masuk ke Mbak. Bisa jadi. Bawa kucing. Pipis, pusing. Dika di sini banyak anak-anak. Banyak anak-anak. Ini gadis ya? Jadi apa kabar? Udah lama loh kita nggak ketemu. Terus ngapain sih? Hah? Lagi main sama anak-anak ya? Iya. Seneng ya? Jangan sampai di encounter sama ini aja nih, gadis. Gak apa-apa. Takut. Nununya aja yang halangin sih. Iya. Nununya halangin dia. Bagi tugas kita. Gadis. Tempat apa? Hah? Tempat apa? Ini. Ini tempat udah lama nggak kepake. Terus kita lagi syuting di sini. Terus ini tuh dulu rumah kosong. Kayak tempat gadis dulu. Ingat nggak? Ya. Banyak anak kecil. Anak kecilnya pada ngapain? Banyak anak kecil. Di mana? Di mana? Ngapain? Gini. Sama siapa? Yang lagi digambar sama Mas Nuno ya? Gak tahu. Diginiin sama siapa? Ada yang... Yang ini bukan nih, lihat dulu nih. Nuk, maju dikit Nuk. Kasih lihat Nuk, kasih gadis. Sama yang ini bukan, lihat ke gadis. Ini sama yang ini? Sama ini? Anak kecilnya? Iya. Siapa? Apa? Sini lu.
kenalan dulu. Iya, baru nih kenalan dulu sini. Oh, belum kenal ya. Nih, fotografer Balu, salaman dulu. Fotografer Balu, ini gadis. Gemoy ya? Tuh, wing 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 gitu. Hah? Gemoy apa? Gemes. Baru. Nanti kita tinggalin di sana ya. Ini baru? Enggak, lama. Ini kenapa? Tinggalin. Tinggal. Bisa aja lo, Des. Ditinggalin. Ya. Ditinggalin. Ini siapa yang ngajarin lagi bangke? Ya udah deh. Tukang gosip nih, setan satu nih ah. Udah, gadis, tunggu sama Pak Min sono. Iya. Setan. Oh iya, bukan setan, lupa ya. Dulu manusia tapi ya. Tapi kan udah enggak hidup. Kamu udah enggak hidup. Gadis suka main ke rumah. Dulu. Iya, sekarang enggak usah. Enggak usah macam-macam ya, Dis ya. Ya, enggak usah ya. Dah. Sana balik ke Pak Min. Dah, kamu tunggu di mobil ya. Dah. Ayo, sana balik ke Pak Min. Dah. Hop. Udah, sana balik ke Pak Min ya. Tunggu di mobil ya. Oke. Sip. Setan. Dah, ya. Dah. Kita mau syuting dulu. Gadis tunggu sama Pak Min. Oke. Sip. Dah, gadis. Dadah. Tadi ketawa lagi. Ayo. Enterin. Dikrip mau Dika. Hah? Gadis aja itu dekat situ. Push sana. Dekat banget. Itu Pak Min dekat. Itu dekat tuh. Aduh, sorry. Itu dekat tinggal belok ke sana. Bahu gue lagi nyengsel. Sakit banget pakai tangan kiri. Apa kabar tuh dia? Hah? Ngikut? Udah gak hujan ya? Gadis, semua sih? Iya, Gadis kayak ke rumah lu ya? Gak usah main-main lah. Gak tahu kan, bilang sama dia lah. Kan gara-gara lu suruh jenguk gua, jadi dia suka main jadinya. Oh, cuman kan gak apa-apa kan, gak ganggu kan? Enggak sih. Oh, gerimis? Oh, masih? Aku pikir udah gak gerimis. Yuk, masuk. Yuk. Jadi gimana? Layar kaca mana pemirsa? Oh, atas yuk. Bisa ke atas, ya udah. Putar. No. Itu baru. Saya pusing apa? Kok kebalik tuh? Kayak begitu, yang waktu itu kita temuin di rumah tuyul. Woi, berani. Hah? Berani. Samperin lagi. Dikentutin ya, lagi. Kentutin lagi deh. Pocong pocong kebaliknya dikentutin sama Fadi. Galak lagi. Enggak, orang gue masuk ke ruangan gue mau buang itu, lo ikut lagi. Palanya lagi di bawah gitu, lo kentut, normal lagi. Serius? Gimana tuh dong? Tahan nafas lu ya, udah kelar dulu. Bau ini, bau apa? Jurang. Bau jurang. Enggak, hantu di sini juga gini. Bau dibandingin. Bau mayat katanya dia. Bau portal. Masuk angin lah, Dem. Bau ini, bau portal. Udah masak. Gerbang iblis. Udah sakit leher. Ya ngomong hantu lagi. Masuk Nosferatu. Bau anjing kaget gua. Oh, mau main. Lo butuh apa? Jadi dia itu pertama kali dia dateng lo melalui kayak portal gitu, kayak gitu datang wuk gitu. Nah, di depan Mbak itu tiba-tiba ada kayak perempuan pakai di sih namanya ini
pakai turban. Bukan. Kepala. Kalau orang Jawa tuh disanggul gitu, tapi rapih banget gitu. Terus dia kayak lagi melakukan ritual gitu. Nah, ini tuh di bawah tuh kayak darah. Cuman Mbak tahu itu adalah bayi. Ini perempuan, ini manusia kan? Iya. Dia muncul. Iya. Dari portal itu. Yes. Nah, ini portal yang di depan situ. Satu, dua, tiga. Melihat ada lima. Oh, dipanggil. Nah, itu adalah bukan yang pertama kalinya, tapi sudah beberapa kali dan selalu menggunakan, ya maaf, baby gitu ya, menggunakan. Di meja altar itu bayi-bayi yang. Medianya mungkin ya nggak terlalu pendek, cuman dia benar-benar dia sendiri yang melakukan itu dan. Neat ya, maksudnya pakaiannya rapih, maksudnya gitu. Rapi, dia rapi, apa pakai apa beneran kayak mau kondangan. Dia ada ini nih. Kayak tuh kondenya dia nih. Gini. Tajam tuh lu. Jadi pantas. Ini kan kayak daging-daging gitu susah. Oh, ini anaknya bayinya masih pada hidup semua? Enggak, udah jasad. Numpahin darah dia. Itu numpahin darah yang mangkok. Kayaknya ada tanda. Gitu. Nah, dia nih datang. Nah, dia datang. Si. Dia datang. Diundang. Dipanggil. Karena sama. Jadi dia ada ikatan sama dia. Si perempuan ini. Satanik dia. Oke. Dia ada pelakunya. Makanya dia terobsesi sama perempuan yang sedang hamil. Yes. Bukan serta-merta ada dia di sini aja. Nggak mau dong masuk. Jangan dong. Oke. Dia bilang, aku di sini karena manusia. Sih. Gue dipanggil. Ya gue di sini. Iya. Tapi yang terjawab tuh di suspeknya itu. Yang perempuannya jahat banget ini. Wah. Dapat enggak sama perempuan? Lumayan sih. Sadis banget. Cantik sih tapi sadis sih. Cantik banget lah. Iya, gambarin lu kalau cakep lu. Iya yang sama. Lu mau tau nggak? Ada yang sama, nah? Yang sama. Apa lu tau? Dia sekarang kayak apa? Si perempuannya. Setelah dia meninggal. Dia mana? Itu, yang jadi di pojok. Lihat sekarang lu Fadi udah. Enggak di sini nih. Ada ikatan gitu yang kayak papet kayak apa gantian ketika menikah. Yes, gantian dan dia yang di atas jadinya kesakitannya itu ya kesakitannya terus enak kayak pantesan ya orang-orang yang istilahnya membuat perjanjian sama iblis setan ataupun sebangsanya. Ya sama mereka-mereka dikasih. Ya umur manusia berapa sih?
30, 40, 50, 80, 100, 150 tahun, 200 tahun. Lah ikut sama ini selamanya. Lar. Sampai nanti hari kiamat, iya gak? Menang banyak mereka. Kita ngabdi berapa puluh tahun. Iya gak? Mereka ngabdi sama manusia berapa puluh tahun paling. Nah manusia meninggal. Unlimited. Mampus sih. Si Dewi ini? Namanya Dewi. Dia suaminya itu bekerja sama-sama dia, jadi percaya atau enggak, bayi-bayi itu bukan diculik tapi diserahkan oleh orang tuanya sendiri. Kok bisa? Ya enggak tahu, dulu perdagangan. Kayak perdagangan apa gitu? Perdagangan mungkin. Anak. Human traffic jadinya jatuhnya. Tapi bayi. Gila. Jadi ditukar lahan. Tahun berapa tuh? 40, 60, 40? I think 30-an akhir sih. Ada yang dikasih kayak delman zaman dulu, beda ya sama zaman sekarang ya, lainnya. Kayak kereta delman gitu, nah itu ada isinya banyak. Tuker bayi tuh. Yeah. Orang ada gila-gilanya juga. Ngomong lu anjir. Suaminya nurut banget. Lebih muda suaminya. Terus dia selalu dikelilingi sama bule-bule ya. Cewek ini. Dan ada laki-laki pribumi juga ada, tapi ya semuanya berjas yang bangsawan. Ya. Ini aku sekarang nyium bau ini, bau menyan, bau dupa apa sih? Ini oke, bisa lu kasih lihat gambar? Oh, belum ya? Dari tadi belum. Lah hilang. Oke, ini adalah sambil jelasin, Om. Silakan. Iya, ini tadi yang dari awal malah justru dari rumah sebelah tadi. Pas pada saat Mbak lagi jelasin tentang si Inggit, dia muncul. Nah, makin kita kesini dia ngikutin terus. Iya. Jadi ya, Bang sempat hampir interak sama Mbak, dia mau ngambil anak kecil buat masukin badan segala macam. Ya ternyata hubungannya sama tangannya persis seperti ini tadi yang dicengkram itu ya. Tapi lucu ya, ada ini yang lucunya adalah dari tadi sosok ini ngikutin kita itu, aku iya memang jahat, sosok negatif gitu. Tapi anehnya dia pengen ngomong aja, pengen bilang kayak gue di sini, gue dipanggil. Iya, benar. Karena manusia gitu. Itu statement dia ya. Iya, itu. Oke, yang next. Inggit. Ya. Inggit ya tadi namanya. Ini adalah salah satu yang akhirnya dimakan juga ya, Nu ya. Tapi sebenarnya memang dia si sosok yang jahat tadi tuh ya mungkin emang udah ada somewhere in dark place gitu kan. Jadi diberikan kekuatan lagi sama si sosok Dewi tadi. Disamen kan namanya. Iya. Tunggu, pas pada saat si eranya ini, tahun berapa nih tadi? 30-an. Setelahnya baru kejadian Inggit. Iya. Inggit tadi 60-an kan? 60-an ya? 80? 60-an. Inggit 40-an. 40-an. Iya. Gak jauh. Gak jauh. Seperti ini. Oke. Tapi kalau misalnya melihat yang anak-anak kecilnya lah, maksudnya ya dia udah emang bukan cuman Dewi aja yang nggak hanya Dewi aja yang enggak, emang namanya juga setan. Gitu. Nah ini portal sini memang serta-merta ada di sini atau gimana tuh Mbak? Itu kayaknya bentuk dari dia, jadi dia sebenarnya kayak exactly. Ya nunggu aja, ada yang lewat, ada yang tersesat ya makan gitu. Tapi linger ya jatuhnya. Iya. Tadi yang itu nggak, Ida nggak ada ya? Ini Ida nggak, nggak dapet. Nggak dapet yang ini. Yuk, kita pindah ke mana itu? Thank you.
Okay, Sarah Dix, kita ketemu di lockdown. Ya. Kali ini yang akan lockdown adalah Wisnu dan Fadi. Mantap. Ya. Jadi sambil latihan, nanti kita berkomunikasi melalui seperti biasa melalui HP. Batin? Bukan, susah. Thompson, nih audionya nggak masuk. Bukan dong. Itu ya. Jadi nanti ya seperti biasa. You guys know the drill. Anjay. Asik. Gimana? Gimana? Mau pakai bahasa Inggris dong, kan baru pulang dari Amerika. Baru pulang. Of course. Anjay. Burhan lagi apa? Anjing, Burhan tukang berak. Burhan juga tukang berak loh. Maksudnya? Kok tukang berak? Iya, tukang berak. Dikasih makan berak langsung. Sama kayak lu dong. Sama kayak aku dong. Enggak, Fadi juga tukang berak. Enggak, bukan kayak Burhan, aku kayak Burhan. Iya, bener. Yeah. Emang kan hewan tuh kan niru kayak maskernya. Enggak, tapi aku juga gitu tau sekarang. Kalau misalnya habis makan langsung pengen pulang. Kayak burung obat diet. Burhan kagak. Kayak burung kan? Iya, burung. Namanya juga Burhan. Burhan tuh kan. Iya. Oke. Okay. Kura-kura jaya itu kodok apa kata? Terusin. Kodok lah. Ya. Ya udah, silakan Fadi dan Wisnu. Ya, let's go. Okay, siap. Yeah. Sambil dicek ininya ya. Ya, let's go. Kepekaannya. Bukan. Hah? Salah. Oh, bukan. Yang di atas belum selesai, gantian ya. Lu bisa, Pe? Lu bisa. Geser dong. Jangan. Apa itu, Pak? Kita bisa ke atas nih, Mamet? Iya. Wajib, bisa main bangsa. Oke. Wah. Oke. Ini udah buat hati belum, Mafat? Oke. Kita langsung ngomong aja bisa kan? Bisa. Nah, udah bisa kita mulai belum? Udah. Udah mulai dari tadi. Ya. Aduh. Tadi kan Mafat sempet kesini kan? Iya. Tadi kan biasa, gue harus ngecek dulu pakai sen. Ya. Maksudnya pakai penerangan. Iya. Biar gue tahu medannya dulu seperti apa, jadi pas digelapin, even nggak kelihatan atau gimana penerangan minim tuh minimal gue tahu luas ruangan, tata letak ruangan. Terus ada satu spot yang tadi gue kaget pas pakai senter ke bagian sini, no? Kenapa yeah. No, emang? Nah, tadi kan Bapak di sini, kita di sini ya, terus Bapak bilang anjir serem banget nih, yeah. Pas Bapak bilang serem banget, di situ ada sosok tinggi sampai lihat batas ini nggak apa yang daun pisangnya. Nah, palanya di situ. Tapi ini jujur gue nggak tahu ya kenapa ya. Waktu pas udah matiin senter, perut gue kerasa mual banget. Mualnya benar-benar mual banget. Neken kan? Yeah. Neken. Hitam, pokoknya hitam gitu, tinggi gitu. Entah pakai kudungan apa segala macam gitu. Pokoknya tinggi segitu. Nah, pas pada saat kita lagi balik ke sini, pindah ke tangga atas situ yang tengah. Maaf. Nih. Ini nggak tahu nih, ini apa nih, baru lihat soalnya, bukan yang tadi ya? Itu yang mbak lihat tadi. Mbak. Kenapa mbak? Itu yang mbak lihat tadi di atas itu, emang ada di atas. Di sini. Ini pakai kudungan hitam yang nenek lihat. Tuh pokoknya hitam. Mbak lihat juga. Gede gitu. Itu sundel yang di luar, Nu. Oh, anjir. Itu perwujudan Wisnu ngelihat perwujudan aslinya dia. Karena yang Wisnu lihat itu laki-laki, jadi campuran. Iya gelap mbak, gelap. Terus rambutnya kayak berantakan, tapi akhirnya malah jadi kayak kerudung kayak gitu loh. Kerudung saking tebel berantakan, dan tebelnya tinggi kalau, gitu. Itu sempat dibahas juga ya tentang sosok si perempuan yang besar ini nih. Apa ini nyebutnya kita? Ya kuntil. Apa ya? Kayak di sundel itu ya mbak. Sundel hybrid. Itu kita bahas juga, emang bentuknya besar banget. Nah, mbak sama Mas Nuna tuh sempat ngomong bahwa rambutnya itu apa lebay gitu, apa lebat banget, lebatnya dan segala macam sampai kayak jadi kayak kudungan gitu. Nah, itu dan tinggi beneran tinggi. Iya. Berarti mungkin memang ya udah. Tadi mbak bilang perwujudan dari yang sundel di ujung situ. Nah, pas pada saat lagi di sini juga nggak tahu kenapa di sekeliling gue gini, gue dengar suara kayak tahan ya.
tolong sekeliling Nono, ngelilingin. Kayak atmos muter. Tolong aku. Perempuan suaranya. Satu suara apa berapa? Satu suara. Satu suara. Merintih. Dan gak tau kenapa, pas pada saat lagi ada suara gitu, gue kayak mau megang perut gue. Kayak mau megang? Mau megang. Kayak ada yang kayak entah sakit, kayak neken gitu. Tapi begini, kayak mau begini. Hampir ya. Oke, jadi Wisnu ini sedang membicarakan salah satu sosok yang ada di sosok sundel besar ini. Jadi memang banyak perempuan-perempuan di situ yang semuanya ada hubungannya dengan kehamilan. Nah, ini sosok ini beda lagi dengan sosok Inggit atau sosok Dewi atau sosok yang tadi ditemukan. Ini sosok baru gitu. Tapi memang keadaannya itu sedang mengandung. Tolong aku. Hampir gitu tadi. Oke. Satu suara doang kan? Satu suara dari satu sumber. Satu suara perempuan yang merintih minta tolong. Setelah sensing yang ini. Ya tahu deh, mungkin itu salah satu apa tuh, Mbak? Itu salah satu lost soul juga kah atau si Inggit kah atau Ida ya? Ya, ada Ida juga, sosok yang di episode sebelumnya. Ada Ida, ada Inggit, sosok ini yang dilihat. Sama sosok yang gelap. Dan tadi Mbak juga bilang, ya nggak hanya Ida dan Inggit aja, mungkin ada losol yang lain juga ya. Di sini gitu, yang berhubungan sama kehamilan. Ya, mungkin ya. Gue ketarik banget ini sama yang di sini, boleh nggak samperin? Boleh, boleh, boleh. Ini, kita bisa naik kan ya? Ada kamera di atas. Ada. Oh, ada ini kamera. Itu tuh bapak. Apa deh, udah amat deh. Anjing, serem banget men ke atas ya. Coba deh. Agak waspada ya. Gue nyalain senter dulu ya, gue belum ngecek atas soalnya. Ntar sorry ya gue, iya. Wisnu waspada, tapi sambil coba dilihat ya. Ntar gue nyalain senter dulu, gue belum cek atas. Gue shiver nih seluruh badan nih. Shiver? Maksudnya kayak merindingnya satu badan gitu. Satu. Hah? Ini. Ntar pelan-pelan. Oh iya. Berarti jangan dekat-dekat sama jendela ya. Jendelanya gak ada kaca semua. Wisnu, kenapa megangin ke arah leher Nunu, gak nyaman lehernya? Kenapa Mbak? Kenapa Wisnu lehernya gak nyaman ya? Leher Nunu kenapa? Gak tau, sakit kayak pas gitu ya, iket gitu. Apa ya Mbak? Coba suruh buka aja, yeah. Coba ngerasain. Coba Wisnu jangan panik, pelan-pelan. Wisnu lihat yang apa yang dia sampaikan melalui gambar. Hah? Coba Wisnu, dia jangan panik. Melalui... Dia akan ngasih lihat memori. Sama mungkin rasa. Iya, sama rasanya itu ada ada puzzle-nya, akan ada memori dari dia, ada hubungannya dengan yang Wisnu rasakan sekarang. Ini Nunu nggak tahu kenapa Nunu ngelihat ke perempuan tadi yang ngelakuin ritual itu, Mbak? Iya, sama gue juga ngerasanya gitu. Oke, terus? Ketarik, nariknya nih kayak nih di bangfat. Ini gue lagi diikat pakai tali lehernya, terus kayak mau ditarik ke sini. Mau ke ruangan ini, sini. Gak apa-apa ya, coba ya. Jangan deket jendela ya. Iya, iya. Pegangin Wisnu. Ini. Mbak, ini Nunu nggak tahu ini rasa Nunu kok ngerasain bahwa si sosok gede ini latch ke Nunu dan mau masuk atau gimana nih Mbak?
Mbak tahan lu yang gede. Ini yang perempuan. Bismu masih sakit di leher ya? Wah, gue retro lagi. Apa? Nuno ngeliat apa? Nuno ngeliat apa? Aduh, ini dari perempuan ini, Mbak. Iya, dari salah satu perempuan. Sosok yang baru ini ya. Ceritain, lo. Kasih tahu. Aku ngeliat. Iya, nah ini... Gak tau nih, lagi di dalam ruangan, tapi di sudut ya Bang Fat ya, belakang tuh sudut nih, sudut ini sudutnya, nah ini bukan tembok, yang mana? Ini yang bagian ini bukan tembok. Bukan tembok, oh dulu bukan tembok, tapi ini apa kayak anyaman rotan, yes, situ, ya. Yeah. Kayak bilik gitu mas, dan itu depannya nggak tahu kayak kebuka, bukan rumah ya, nggak tahu ini kayak ruangan kecil gitu, bilik mungkin juga. Oke, jadi sosok yang Wisnu pick up ini adalah Pak Skype sebenarnya. Jadi dia ya mungkin karena ekonomi, terus terakhir-terakhir itu dia udah nggak mau lagi sebenarnya melakukan pekerjaan itu, cuman hanya itu yang dia tahu. Nah terakhir itu kondisi dia itu hamil, jadi nggak tahu mungkin ada sesuatu yang terjadi sama dia, dia nggak kuat, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi tadi kayak lo bilang ditarik itu maksudnya? Kan soalnya kan si sosok-sosok ini nih, Losol, kan ada Mbak Sundel yang megang mereka lagi. Di belakang Mbak Sundel kan ada lagi yang gede. Jadi memang tuh urutannya itu memang selalu sama yang besar. Jadi ini aku ngebantu Wisnu untuk, maksudnya harus dipisahin juga. Apa di gua dalam? Anjir. Apa? Ini enggak tahu ya, ini yang apa yang gue rasa dan gue lihat ya Bang Fat ya. Gue kayak nginjek daging basah. Daging di sini. Iya. Oke. Anjir. Makin kelihatan jelas enggak daging basahnya apa itu? Ada bentuknya? Kayak gumpalan kayak usus. Oke. Wah anjir gore banget. Ini apa sih Mbak? Kenapa nih ulangin? Ini apa sih Mbak? Oke, mau maju nggak? Mau maju nggak? Oke, coba ngelangkah nih, coba ngelangkah. Dia VR ya? Apa? Wisnu VR ya? Iya, Nuno lagi VR Mbak. Lagi. Ini ada meja. Itu kamar ya, Nuk ya? Kamar tapi kayak bilik gitu loh, Mbak. Okay. Serba rotan gitu, Mbak. Ada darah enggak, Nuk? Tadi, Mbak, di kaki Nuk bawa kayak daging kayak usus gitu pada berarakan di bawah. Oke. Okay. Ini apaan sih? Di meja ada apa? Ini meja nih. Meja. Ini meja nih. Ada apa nih di meja? Meja ada kayak nampan, bukan nampan apa yang biasa dipakai buat apa nasi kuning, tumpengan. Oke, okay. Wisnu coba deh, Wisnu muter balik badan. Ada kain basah. Anjir apa sih nih? Oke, okay. Itu ritual Mbak. Oke, okay, Wisnu muter balik badan. Oke, okay, ngeliat apa sekarang? Sekarang ngeliat apa? Ada apa itu? Ini sudut Mbak, depan Nuno Mbak, gini. Sudut, Nuno lihat ke arah kiri. Ini daging di bawah basah, nggak tahu ini apa, nggak tahu nggak jelas banget, cuman lo tahu bahwa itu daging basah, fresh meat gitu, kayak ada uraian usus apa segala macam. Nuno sampai mau ngelangkah juga nggak enak gitu, rasanya.
Sini meja tadi. Nuh, coba make sure lagi, ini daging basah atau dia tanah yang kena air jadi lembek banget gitu? Boleh make sure gak? Tanah yang blenyek kena air. Merah soalnya Bang Fat. Merah warnanya. No, ini ada hubungannya sama Dewi atau sosok baru? Dewi, Mbak. Dewi, Mbak. Oke, Nuno balik lagi sekarang, tarik nafas. Tarik nafas, buka matanya. Bangun. Balik. Melek dulu, balik ke sini. Mbak perlu Wisnu di sini, melek dulu. Hah, oke. Okay. Balik, balik. Maksudnya balik ke sini. Wisnu balik, balik ke... Iya, iya. Balik nyangkut ke Mbak. Nyangkut, nyangkut. Tadi Mbak nyangkut sini. Iya, buka matanya, tarik nafas. Tangannya, apa, badannya Wisnu dingin ini? Iya, nggak apa-apa. Dia baru nerima informasi banyak ke bawahnya, cukup sebenarnya ke timeline ada Dewi, ke timeline ada perempuan lain. Yang Wisnu rasain sakit di leher itu karena perempuan ini gantung diri. Oh, I see. Dalam keadaan hamil. Hmm. Nah, ini nggak tahu apa yang Wisnu lihat, tapi mungkin ada hubungannya juga dengan orang yang pernah melakukan ritual untuk si sosok yang ini, Nu. Oh, I see. Jadi dari Dewi kayak dikasih lihat ke para praktisi yang lain gitu ya, Mbak ya? Bisa kayak gitu. Atau mungkin dari sebelumnya gitu. Oh. Secara timeline soalnya nggak kelihatan, kamarnya tuh kayak cuman puff-nya itu cuman kecil ya. Aduh maaf Mbak, ini Nuno kayak bisa bolak-balik ke tadi lho Mbak. Cangcing banget deh. Gampang banget bolak-baliknya. Wisnu balik dulu aja, balik. Wisnu, mesti balik dulu, dibajak, tarik nafas. Kontrol dulu, kontrol. Ya Nono kayak ditahan di situ loh Mbak. Ini netralin pakai energi gue nih. Yeah, netralin pakai energi gue. Ambil energi tadi. Shieldnya itu dinyalain. Ambil cahaya dari shieldnya Bang Fat. Ah, oke. Okay. Coba. Bisa. Kalau nggak dilatih gini nanti di sana bingung. Oke okay, Mbak. Jejak udah. Nah, jejak. Kan, ya. Udah Mbak, udah Mbak. Oke. Oke, good job. Fuck. Wah, cangcing lo. Canggih, cing. Udah, hilang. Hilang. Sama Bang Fat sama Sofyan balik ke lantai bawah dulu. Oke. Okay. Mungkin bisa nanti bisa dengan lebih tenang ceritain yang tadi. Ya, yeah, senter dulu bahaya soalnya. Yuk. Yuk. Kita balik ke lantai bawah dulu. Fucking hell. Anjir. Wah, gila. Gila, tadi kerasa banget pas pada saat naik gitu gue langsung kayak... Kayak ditarik. Gitu. Langsung sakit lehernya. Oh, kayak dibelit berapa kali, terus ditarik, ngek, gitu. Terus ini juga sakit tadi, bagian sini. Terus langsung kayak, mungkin ketrigger tadi, sosok si Dewi itu yang jahat itu. Atau tadi Mbak bilang, mungkin itu juga praktisi lain yang ya melakukan hal yang sama seperti Dewi itu. Tadi, soalnya gini, tadi gini, grafik banget. Kalau misalnya Nuno tadi sempat ingat ya, bahwa satu sosok si hitam ini dia kan memberikan statement bahwa gua ada di sini karena manusia. Ya kan? Dipanggil, disamen. Iya, dipanggil sama manusia. Oke. Okay. Mungkin di satu titik tadi kita dapat gambaran adalah tentang si Dewi yang melakukan ritual. Ritual. Yes. Nah, tapi Mbak sempat ngomong bahwa ternyata enggak cuma Dewi aja, panggil. Ada sosok yang ada yang baru. Ada yang baru, banyak. Ada yang sebelumnya. Ada yang sebelumnya, yes. Jadi sosok ini itu memang sering dipanggil. Sering dipanggil. Sama
orang-orang yang ya, ya praktisi yang ngelakuin ritual nah, itu. Mungkin Wisnu tadi ngerasanya seperti karena taunya Dewi, rasanya Dewi, tapi ternyata yang orang lain. Yes, gitu. Paham. Tapi sebenarnya mereka senasib sama Dewi. Senasib. Nah, setelah perjanjian itu. Nah, tadi pas pada saat ingat nggak Bang Fatba ceritain tentang si Dewi lagi gini pakai segala macam. Ya, setelah selesai perjanjian sama si. Ruangannya beda. Oh iya, ruangannya beda. Ruangannya beda. Altarnya bagus. Ruangannya beda. Ya. Itu beneran ruang yang si Dewi itu neat banget, maksudnya beneran kayak emang shrine-nya dia gitu. Hmm. Ini kayak kampung. Apa tadi? Kampung ruangan kecil. Iya kayak bilik gitu, tapi di dijadiin sebagai tempat ritual gitu loh kayaknya. Hmm. Which is ya orang lain selain Dewi. Iya benar. Iya. Tapi setelah perjanjian itu selesai, nasib orang itu sama seperti Dewi. Iya. Tadi beneran manfaat gue sampai rasanya aku tuh tapi kayak. Tapi gue bener pertama kali loh ini gue lockdown sama Mas Nunu bisa ngejelasin sedetail gak, ini. Gak tahu kaget tadi pas pada saat gitu Bang Fat. Kalau misalnya Bang Fat tadi merhatiin gue begini. Karena gue gak lihat tadi Mbak yang ngasih tahu. Karena gue gak bisa lihat tadi gelap banget. Karena gini, gimana sih Mas kalau misalnya kita mau dililit, kita kan akan gini dong. Ya kan gini nih supaya gak oh gitu. Tapi tetap pas pada saat gini, narik gitu ke dalam. Makanya so, tadi yaudah kita ikutin aja ke dalam. Ikutin dulu yaudah. Udah ada Bang Fat juga, ya udah sekalian deh. Blang langsung. Lah. Tapi tadi itu benar kayak daging. Fresh meat, daging basah, bukan daging basah apa sih Bang Fat kayak iya. Entah tali puser atau ya pokoknya kayak jeroan gitu kali ya. Jeroan ditaruh di bawah. Punya manusia kok kamar. Kenapa, Mbak? Enggak tahu tuh, Mas. Tadi dan monitornya. Udah? Ngapain? Ngapain? Oh iya, oke Mbak. Oke, balik. Oke. Betah kita di sini. Weh. Anjir. Apa? Sis, ade lu anjing cangcing banget. Kata gua kan ya. Emang harus diceburin kan gue bilang. Wah cangcing loh adeknya Sarah Wijayanto. Canggih cing. Gak canggih, serem Bang Fat. Mbak, aku bisa bolak-balik nih. Lah, kok enak banget? Bukan bolak-balik. Kayak kunci di situ. Oh. Tolong dong, balik gitu gak? Gak apa-apa, tapi bisa pelan ya. Pas Mbak bilang gitu ya udah. Coba pakai energi Bang Fat segala macam udah. Tenang. Jejek, sampai jejek. Udah, ya udah. Iya, harus balik. Tapi gak apa-apa, emang harus latihan. Emang kadang-kadang orang tuh mesti diceburi dulu. Jadi kalau nggak diceburin tuh nggak. Ya Nuno emang beberapa kali kan sempat ikut VR ya, tapi yeah. Ini beneran karena Nuno sendiri kali ya. Iya, Mbak lepas. Minum dulu. Gitu. Jadi tadi nyambung semuanya ya dan informasinya juga jelas. Jadi itu pecahan lagi sosok yang memang ada di situ dan memang sosoknya sedang yeah. Mengandung. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Dan tadi memang kenapa? Oh, iya. Paham. Iya, itu yang Wisnu rasakan. Terus Wisnu kesakitan, nah dia kayak gitu karena nggak langsung meninggoy, ya gitu waktu itu. Terus Wisnu juga mungkin kebawa lagi ke orang-orang yang pernah melakukan ritual. Iya. Dan tadi itu sebenarnya bukan ada suara sini mbak muter atmos. Ya itu dia. Nah ini yang tolong aku nih kayaknya curiganya adalah yang sebelum Dewi. Yang tolong minta tolong Dewi. Enggak yang bukan. Yang tadi, nah tadi mau ngomong apa? Oh, yang tadi Wisnu lihat itu bukan orang, maksudnya bukan daging-daging orang, tapi itu hewan. Ya hewan. Soalnya jadi, beneran apa? Pile of usus yang gede-gede ya, gitu loh, Mbak. Iya, itu hewan. Tapi memang persembahan, sebagian dari persembahan juga. Oh, okay. Yeah. Jadi emang ya sesat aja gitu. Jadi Wisnu lumayan di bawah. Grafik. Keren. Siap, kita berangkat. Apa? Ini episode-nya ceritanya udah pulang dari Amerika. Enggak kan? Belum. Kita syutingnya tuh sebelum berangkat. Oh iya, nah. Oke. Okay. Jadi ini episode-nya tayang setelah dari Amerika, tapi posisi kita belum berangkat ke Amerika. Mm-mm. Jadi siap pulang dari Amerika. Siap berangkat ke Amerika. Iya, siap.
Enak. Iya, nanti dibersihin ya. Oke, Sarah Dix, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan juga download DMS Plus karena akan ada tayangan spesial atau mungkin sudah tayang ya. Ya. Oke, Sarah Dix, terima kasih. Jangan lupa download DMS Plus untuk nonton episode spesial di US ya. Di dalam gelap mereka bicara. Diary Misteri Sara.